Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Halo kalian semua para fans Nmix yang sekarang sudah punya nama yaitu Answer. Fandomnya Nmix keren. Gua Answer nih guys, gua Answer, gua udah join fandom Nmix ini. Setelah gua mereaksikan MV debut mereka, lagu debut mereka, di situ gua bilang kalau itulah debut yang membingungkan karena lagunya yang banyak banget yang bikin gua tuh kayak gue mesti fokus kemana gitu loh. Banyak perubahan lagu, banyak perubahan tempo. Jadi itu adalah sebuah debut yang membingungkan bagi gue. Dan lagunya jujur, saat pertama kali dengar itu kayak kurang masuk guys. Tetapi sekarang gue menarik perkataan gue di saat gue mereaksikan MV debut mereka. Sekarang gue tergila-gila dengan lagu ini. Coba komen di bawah sama kalian semua. Yang awal dengar tuh kayak rasa aneh lagu ini, tapi sekarang malah jadi suka lagu ini guys. Komen di bawah, yang sekarang jadi kecanduan lagu ini. Karena gue tuh sekarang kecanduan dengan OO ini loh. Tapi yang pertama kali gua ngeh dari mereka adalah vokal mereka dan juga koreografer mereka tuh kayak sangat-sangat keren koreografer mereka. Jadi gua langsung salfok, langsung yakin kalau mereka punya dance juga vokal luar biasa. So, gua sekarang ingin menyaksikan Nmix OO Dance Practice Video guys. Karena di lagu itu sangat-sangat keren mereka punya koreo. Yang gua sekarang pengen melihat full seperti apa guys. Agar bisa lihat lebih detail, kita akan melihat dance practice-nya untuk kalian semua para answer dan melihat seluruh. Listen gue tapi Nmix sama saya klikin sini atau klik yang bawah start update seluruh. Listen gue tapi Nmix itu guys. Nah bukan semua, pengen ngomong gak, pengen ngomong aja. Nanti gue coba untuk bisa sampaikan, oke? Di samping sudah ada video dance mereka. Fun fact, sampai sekarang gue masih belum bisa menentukan bias gue siapa karena mereka semua keren-keren abis. So, langsung aja guys ya. In 3, 2, 1. And next, silahkan buat gue terpukau. Let's go. Intro yang sangat-sangat membangunkan nih. Karena keren banget guys. Lihat tuh koreonya. Wah ini keren sih, asli. Mereka untuk koreo mereka gokil banget sih. Top banget guys. Intro yang bikin gue kaget. Terlalu cepat guys. Set. Kaget gue. Gue tahu ada yang namanya B, ada juga yang namanya Lily. Keren banget asli. Mereka tuh kayak baru debut tapi udah sangat-sangat powerful itu loh. Nice, nice. Power mereka tuh ada banget. B. Paparatatarata. Gue sampai sekarang udah mulai hafal nih karena emang gue puter tiap hari guys. Makanya nagih sekarang. Lily. Siap-siap. Gila ini koreonya keren banget sih. Dan sangat-sangat susah. Dan terlihat koreo yang melelahkan gitu loh. Siap-siap perubahan beat. Nice. Setelah gue dengar berkali-kali tuh ternyata perubahan beatnya tuh enak-enak aja gitu loh. Sekarang kuping gue udah terbiasa dengan lagu mereka nih. Ini guys partnya enak banget. Part ini tuh juara banget sih, enak banget. Let me be a superhero. Aduh, mereka semua keren-keren banget sih. Sekarang yang gue hafal cuma baru B dengan si Lily sih. Jadi yang lain gue masih berusaha untuk menghafal wajah mereka. Wah, mantap sih koreonya. Dan vokal guys, vokal mereka tuh enak banget. Powerful juga gitu. Apalagi vokalnya si Lily. Si Lily kayak mukanya cute tapi vokalnya tuh gak main-main gitu loh. Wah, let's go. Enak banget. Swagnya dapat. Wah, ini keren sih koreonya. Let's go. Mantap. Wah, keren sih keren. That's it guys, Nmix dengan dance practice-nya untuk lagu OO. Sangat-sangat luar biasa. Ini sih kayak
calon girl group yang bakal gue suka banget sih guys, karena konsep mereka tuh unik. JYP, Anda memang keren sih. So gue berharap mereka akan segera lagi meluncurkan lagu-lagu baru mereka, karena gue ingin tahu setiap akan nanti karya-karya mereka yang berikutnya. Untuk kalian semua para fans NMIXX, Amsol, silakan subscribe, karena gue akan bercerita tentang NMIXX lainnya, juga tentang mereka. Nanti gue coba untuk bisa semua, oke? So thank you for the reaction, NMIXX yang berikutnya guys. Bye-bye.